Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Taib, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada Jumat yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke sekolah lagi. Padahal mungkin ya teman-teman kalian banyak yang gak bisa hadir, boleh jadi sakit atau hal-hal yang bisa membuat mereka terhalang untuk ke sekolah. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sorop ya. Ya, halaman berapa? Halaman 6. Yang terakhir. Halaman 6 Tasriful Usul. Oh, sama ya. Kelas 9D sama juga. Berarti sekarang yang tamrin. Atau kita ulang sikit lah ya. Tasriful usul. Tasrif dasar. Jadi tafsir tasrif dasar itu ada 4 berapa nih? 4 8 10 12. Inilah pedoman atau wazan dasar untuk mencocoki pada kata-kata yang lain. Ya. Semua kata-kata yang nanti dia akan merujuk kepada ini. Nah, ini dia. Fa'ala. Itu contoh yang apa namanya? Tasrif dasar yang pertama itu fi'il madhi. Yaf'ulu. Itu mudhari' ma'lum. Madi dan mudhari maklum. Apa arti maklum ini? Hah? Iya, fi'il yang diketahui pelakunya. Atau bahasa kita adalah kata kerja aktif. Apa namanya? Kata kerja aktif. Lawannya apa? Kata kerja pasif. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya pasif dia. Artinya enggak diketahui. Misalnya lampu itu dimatikan. Kita datang sini kan. Lampu ini dimatikan. Siapa? Enggak tahu. Enggak tahu kita sama matiin. Tiba-tiba dimatiin. Ya. Tetapi lampu itu dimatikan oleh Ahmad. Ah, jelas itu namanya maklum. Itu namanya kalimat aktif. Nampak dia. Nah, itu juga fi'il mudhari maklum sama. Kemudian fa'lan adalah masdarnya. Ya, isim masdar. Fa'ilun isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Pelaku ya, subjek. Isim maf'ul. Apa isim maf'ul? Apa? Objek. Ya. Ahmad memukul. Apa? Ahmad memukul kucing misalnya. Kucing jadi objek, namanya maf'ul. Yang kena korban atau korbannya. Anak itu digebukin oleh massa. Anak itu menjadi korban. Namanya maf'ul bih, maf'ul namanya. Isim maf'ul namanya. Dalam bahasa kita apa namanya? Objek.
subjek, predikat, objek. Kemudian uf'ul. Uf'ul adalah fi'il amr. Fi'il amr. Kenapa enggak barisnya if'al, Ustaz? Atau uf'ul? Kenapa harus uf'ul? Karena dia diambil dari kata yaf'ulu. Yaf'ulu. Coba yaf'ulu itu baris ainnya apa? Dhamma. Nah, cara membuat fi'il amr ini dihilangkan huruf mudhara'nya yaitu ya. Ianya dihilangkan. Cep hilangkan. Gimana cara bacanya? Yaf'ulu menjadi hilangkan ianya. Uf, uf'ulu enggak bisa. Dikasihlah hamzah. Kasih hamzah. Kalau dia dhamma ainnya, maka yang pasnya adalah dhamma juga hamzahnya. Uf. Ah, itu dia. Uf. Apalagi? Kemudian yaf'ulu yang tadi mudhari'nya. Ya, yang mudhari'nya. Cara membuat fi'il amar. Ya. Pertama, hilangkan huruf mudhara'nya yaitu ya. Nah, hilangkan. Jadi apa dia? Tak mungkin bisa dibaca, Ustaz. Uf, uf, uf. Tak bisa, ya kan? Tak bisa. Dikasihlah hamzah. Hamzah. Baris hamzah ini apa cocoknya? Sesuaikan ini. Doma. Tak mungkin dia if'ul atau af'ul. Tak mungkin. Nah, jadi uf. Uf'ulu. Ini trifa ya. Uf'ulu. Ah, kalau fi'il amar itu harus dimatikan ujungnya. Matikanlah. Sudah. Dah jadi mati dia. Uf'ul. Mudah kan? Jadi, cara bikin fi'il amar dari fi'il mudhari. Ya. Yaf'ulu. Tuh. Kemudian, la taf'ul. La taf'ul fi'il nahyi. Apa? Fi'il nahyi. Fi'il nahyi ini adalah apa? Kata kerja larangan. La taf'al. Apa artinya la taf'al? Apa artinya? Apa artinya la taf'al? La taf'ul. Apa artinya? La taf'ul. Apa makna? Ayo. Apa maknanya? La taf'ul. Hah? Apa artinya? Hah? Pergi. Hah? La jangan, ya betul. Taf'ulnya apa artinya? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala artinya adalah ia telah berbuat. Yaf'ulu ia akan atau sedang berbuat. Melakukan atau mengerjakan. Kalau la taf'ul, jangan engkau berbuat. Jangan engkau lakukan. Itu artinya. Nah, jadi kalian tinggal rubah aja taf'ulnya. Misalnya apa? Kalian melarang temannya, jangan kau makan. Apa syaratnya? La ta'kul. Nah, kayak gitu. Jangan kau minum. Apa syaratnya? Nah. Apakah nih? Jangan minum. Apa syaratnya?
Hah? Atau? Apa bahasa Arabnya minum? Makannya tahunya, minum nggak tahu. Makan tahu ya, minum nggak tahu. Gimana tuh cekik lah, nggak tahu minum. Minimal tahu dua-dua, tahu makan tahu minum kan itu. Ya, jadi la tashrob, la tashrob. Kemudian maf'alun isim zaman, apa artinya? Isim menunjukkan waktu maf'al. Ya. Kemudian maf'alun isim makan. Sama ya? Sama dia. Apa arti makan? Tempat. Isim yang menunjukkan tempat, lokasi. Mif'alun isim alat. Kemudian fu'ila fi'il madhi majhul. Ini yang tadi ya, pasif tadi. Fu'ila dilakukan. Yuf'alu dilakukan juga atau sedang berlangsung. Baik. Sekarang coba at-tamrinul awal, latihan yang pertama, sharrifil af'alal atiyah. Coba kamu tasrifkan itu. Fi'il-fi'il yang berikut ini. Qatala qatalan. Dakhala dukhulan. Nadhara nadhran. Kharaja khurujan. Nasara nasran. Kataba kitaban. Macam mana Ustaz? Nah, macam yang tadi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun naf'ulun. Sampai itu. Ya, masdar. Yang ada an-annya adalah masdar. Nah, coba. Nah, bisa lah, dikerjakan di bukunya. Yang juga di rumah juga nanti ya, yang di rumah nanti juga kerjakan itu ya. Tasrifkan fiil-fiil yang berikut ini ya, qatala qatalan seperti fa'ala ya, titik-titik fa'lan mirip ya. Hah? Iya, seperti yang di atas. Ya. Sampai kata apa? Biar terbiasa kalian. Ya, kalau enggak banyak latihan, nanti enggak terbiasa, enggak paham. Tasrif ini banyak latihan. Baik, gaya pertama itu adalah kotala kotelan. Coba sini, ini mana? Coba cari. Kotala yang ya kan ini coba yang the follow mana ya sini coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.